Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan rumah warga hangus akibat bencana kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kruku Taman Sari, Jakarta Barat pagi tadi. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa, kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api yang menjalar di kawasan pemukiman padat penduduk ini mengakibatkan sejumlah warga panik. Mereka berupaya menyelamatkan barang berharga dari dalam rumahnya. Petugas sempat kesulitan melakukan proses pemadaman lantaran titik api yang berasal dari salah satu rumah warga ini berada dalam gang sempit. Meski demikian, sejumlah petugas pemadam bersama warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menerjunkan sebanyak 25 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Belum diketahui adanya korban jiwa, namun dugaan sementara kebakaran ini akibat hubungan singkat arus pendek listrik.